Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, sahabat-sahabatku. Ya, jumpa lagi bersama saya, Bang Tudu Etoy, yang tabosan. Ya, mensupport pemula. Ya, Miss Sister Brother Uncle, yuk. Ah, thank you. Sukses for you. Di malam ini saya akan membahas apakah konten anak bisa dimonet. Konten, sekali lagi, apakah konten anak atau video anak kita bisa dimonet? Jawabannya ada yang bisa, ada yang enggak. Yang penting kalau bisa itu, bisa dimonet itu yang penting tidak berhubungan dengan kekerasan atau bully ya. Atau ya narkoba atau yang lain-lainnya, atau merokok ya. Yang penting konten anak fokuskan dengan edukasi ya, edukasi untuk ya apa misalkan berolahraga ataupun belajar ya, itu bisa ya, bisa ya dimonet. Kalau yang tidak bisa dimonet itu berhubungan dengan agak dibully ya, dibully menimbulkan ya pokoknya berbahaya ya, jangan yang dibully ya, itu konten anak tidak dapat dimonet ya sahabat-sahabatku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dari pemalu untuk pemula. Tetap semangat berkarya, menghibur diri pribadi dan orang lain. Semangat. Thank you.